Mau nanya dong hasil evaluasi PTM di DKI selama 3 hari terakhir Pak, sama hari ini dari hari Senin. Ya alhamdulillah ya, pelaksanaan PTM bisa berlanjut terlaksana dengan baik dalam 3 hari ini, Senin, Selasa, Rabu. Dan animo peserta didik untuk mengenai sangat baik, sangat tinggi antusias daripada anak-anak ya. Berkat informasi dari berbagai sumber, para siswa sangat antusias mengikuti pembelajaran karena mungkin sudah lebih dari 1,5 tahun di rumah, bosan, anak-anak ingin keluar rumah, penyegaran, ketemu teman-teman, bisa berdialog, tatap muka, suasana di sekolah yang kangen selama ini, jadi semuanya tersalurkan sehingga ada satu kegembiraan lah yang luar biasa, kebahagiaan, kesenangan, di samping bisa berinteraksi dengan guru dan teman-teman. Pak, kalau untuk peluang PTM di seluruh sekolah itu kapan dilakukan Pak? Untuk target Pemprov sendiri gimana Pak? Ini kan pertama kan 610 dari sekolah-sekolah uji coba. Nanti mulai September akan ditambah lagi 1.500. Diusahakan di November-Desember bisa selesai. Sekalipun memang selambat-lambatnya di awal tahun depan itu semua sekolah bisa selesai. Tapi kita akan kejar terus. Ini secara bertahap kita akan lihat situasinya. Sejauh mana kesiapan vaksin, kesiapan sekolah, kesiapan wali murid dan siswa, karena kita harus juga mendapat persetujuan dari wali murid ya. Tapi kita akan kejar bulan depan September ini insyaallah 1.500, nanti tambah lagi Oktober, November sudah bisa mencapai. Tapi selambat-lambatnya Desember, Januari kita harapkan sudah selesai semua. Kalau jumlah sekolah ada berapa sih Pak, satuan pendidikan di Jakarta? Lebih dari 9.000. Oke, Pak, untuk perkembangan vaksin pelajar itu bagaimana Pak? Jadi capaian vaksin pelajar itu sampai dengan 30 Agustus itu sekolah untuk anak 12 sampai 17 sudah mencapai 81,4%. Persisnya 801.262 siswa. Dosis 1, dosis 2 551.409 siswa, dosis 2 sebanyak 56%. Layanan vaksinasi terus kita tingkatkan dan lakukan percepatan-percepatan untuk mencapai target. Jadi alhamdulillah nih bisa cepat dalam waktu ke depan ini beberapa pekan insya Allah seluruhnya selesai. Jangan lupa subscribe ya.